Test grow premix sapi, kambing, dan domba. Suplemen pakan ternak dengan jaminan peningkatan bobot badan maksimal, produktivitas susu, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh ternak Anda. Hindari berbagai penyakit ternak karena permasalahan kekurangan mineral dan vitamin pada ternak Anda hanya dengan penggunaan 1% premix TS Grow dari 100% ransum pakan ternak per hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Joss Channel di sini. Iya teman-teman, untuk hari ini seperti biasa saya berada di pasar kambing Kaligesing. Ya, kita lihat-lihat kambing ini teman-teman yang usianya masih kecil atau cempe ataupun bakalan jantan ya. Dan di depan saya ini ada berapa ekor cempe ini yang masih kecil-kecil. Ya, kita langsung saja tanya teman-teman ya, seperti biasa sama beliaunya yang punya ya, atau Mas Juni ini teman-teman. Oke, Mas. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak. Oke. Ini untuk usia berapa ini yang ini, Mas? Ini sekitar usia ada yang 5 bulan, ada yang 4 bulan. Ada yang 5 bulan, ada yang 4 bulan ini teman-teman. Ini jantan semua, Mas ya? Jantan semua. Harga berapa ini, Mas? Harga ini 17.5an. 17.5an. Dari umur 3 sampai 4 bulan. Umur 3 sampai 4 bulan, teman-teman. Harga 17.5, 1.750.000. 1.750.000. Yang lainnya yang agak gede ini, Mas? Ini umur berapa ini? Ini sekitar 7-8 bulan. 7-8 bulan, bakalan jantan ini teman-teman. 7-8 bulan. Harga berapaan? Harga ini 26. 26an? Ada yang 27? Yang 27 nggak ada. Nggak ada. 26. Oh, 26 ya. 2.600.000 yang ini teman-teman. Kita lihat dulu. Ini contohnya. Rp2.600.000. Kalau yang ini umur berapa ini, Mas? Kalau yang ini 5-6 lah. 5-6 bulan. 5-6 bulan. Pokoknya sampai 6 bulan. Jadi spesial ini untuk penjualan jantan ini, teman-teman ya, jenis kelaminnya. Harga berapa yang ini? Ini 19-an. 19. 1.900.000. Nih. Ini memang tempat berkumpulnya cempe-cempe, teman-teman ya. Di lapaknya Kang Husen CS. Itu yang gede-gede berapa, Mas, yang ini, Mas? Ini yang gede-gede kan ya 11 sampai setahun lah. 11 sampai setahun. Ya. Itu juga yang 2 ekor? Iya, itu. Umurnya sama. Harga berapa yang ini, Mas? 3 jutaan. 3 jutaan. Oh. 3 juta yang ini, teman-teman. Ini beda lagi, udah gede. Umur 10 sampai 1 tahunan yang ini. Nah. 3 jutaan. Kalau yang ini 3 jutaan atau 3 lebih yang ini? Yang ini lebih. Oh, yang itu lebih. Karena speknya beda ya. Yang ini 3 berapa ini? Ini 3.4. Ini agak gemuk sedikit, teman-teman. Jadi harganya 3.250.000. Kalau yang sebelah lagi berapa, Mas, itu, Mas? Yang 3 juta. Itu enggak nyampe, itu 28. Oh, 28. 2.800.000 yang ini, teman-teman. Nih, harga 2.800.000. Kita pindah yang ini lagi. Kayak ini harga berapa ini? Ini sama-sama itu 3.4. 3.4. Iya, ada 2 ekor ini sama harganya ya. Sama. 3.4. 3.250.000 yang ini. Sudah habis, Mas ya? Yang mana? Yang lainnya masih ada itu ya? Masih banyak juga ini teman-teman. Yang untuk bakalan-bakalan jantan ini udah gede-gede ini, Mas ya? Gede semua. Ini 1 tahunan. Ini sekitarnya 1 tahunan. 1 tahunan ya?
Ini kisaran harga 3 jutaan. 3 jutaan. Ya, 1,245. Ada 5 ekor ini teman-teman, lebih. 1 2 3 4 5. Ini. Harga 3 jutaan. Oke, 3 jutaan teman-teman, kita ambil contoh untuk gambarnya. Harga 3 jutaan. Oke, udah habis, Mas? Ada lagi? Udah habis. Matur nuwun ya, Mas Juli ya. Sama-sama. Oke. Sekarang kita lanjut teman-teman untuk ke Kang Husen ya. Selamat siang Kang. Siang. Dapat berapa ekor nih Kang Husen? Dapat kurang lebih 35. 35. Ini, ya, ini tinggal sisa. Tinggal sisanya. Laku laku juga di sini ya. Laku. Oke. Lagi musimnya bakalan ini merame. Rame. Ya kemarin kan musimnya bandotan bulan kurban, nah sekarang kan enggak. Ganti yang kecil-kecil. Ganti yang kecil-kecil. Ganti kemarin dijual. Oh iya betul ya. Iya. Ganti yang baru yang kecil-kecil untuk digedein ya. Makanya selisihnya per ekor 500.000 dari kemarin. Sekarang ini naik apa? Naik 100.000. Naik 100.000. Per ekor sekarang. Per ekornya naik 100.000 teman-teman. Sama itu yang kemarin. Pokoknya mulai menjelang Lebaran gaji udah naik 100-100 itu per tiap pasaran. Kalau ya, dihitung-hitung sampai 5 kali gitu. Mungkin sampai 5 kali enggak, ini bertahan berarti udah bertahan. Udah dua pasaran ini termasuk bertahan lah. Jadi sih 50-100 kan enggak semuanya. Iya. Yeah. Termasuk bertahan ini. Bertahan. Berarti rata-rata harga naik ya itu. Naik. Ya mungkin kalau bulan depan kalau yang pernah udah cukup semuanya mungkin harga ya, standar lagi. Standar. Ya, oke. Okay. Ada transaksi dulu Kang Husen, kita tanya dulu sebentar ya. Kita tunggu dulu sebentar untuk harga-harga kambing-kambingnya punya Kang Husen. Ini ada juga untuk bakalan jantannya ataupun jempe-jempenya. Kita lihat dulu, nanti kita tanya untuk harganya teman-teman. Ini ada juga Jawara itu juga ada punya Kang Husen, jadi enggak semuanya PE teman-teman ya, di rumah juga ada Jawara punya, karena bio spesial untuk dijual juga di pasar hewan Karangkobar. Oke Kang, ini untuk yang kecil-kecil itu umur berapa yang ini Kang? Ini kurang lebih 7 bulanan. 7 bulan. Harga berapa itu Kang? Ini udah mendekati 23, 24, 25 tergantung jenisnya. Ini 4 ekor macam-macam. Macam-macam ya. Harganya macam-macam, ini ada 24 sampai 25. 25. Ini 25. Sama. 2.500 sampai 2. Ini juga sama. Sama. Ini 23 sampai 25. 25. Nah kalau yang itu yang warna merah aja udah 2.050 tuh. 2.050.000. Ini umur kurang lebih sekitar 5 bulan. 5 kalo bulan. Kalau yang ini 6 bulan malah murah, 17,5. 17,5. Karena enggak cakep. Enggak cakep. Jadi agak murah ya. Oh, yang kecil-kecil Kang, yang umur 3 bulan, 4 bulan ada enggak? Sekarang lah udah habis ya, mungkin habis. Itu tempat adik. Oh iya. Ya itu. Udah saya tanyain tadi ini yang punya jenengan ada. Kalau yang 3 bulan itu sudah 15 ke atas. 15 ke atas ya. Iya. 17 ya kurang ada. Lebih lah. Pokoknya 15 sampai 18 ke bawah, 15 ke atas. Pokoknya. Standarnya gitu. Sekarang harga kayak gitu. Kalau kepala hitam, kalau yang kalau enggak PE enggak, harga yang mungkin 15 dapat. 15 dapat. 15 kurang lah, paling tinggi 15 kalau umur 3 bulan. Kalau Jawa Randu, kalau PE memang harganya lumayan sih. Lumayan. Kalau PE memang harganya lumayan, teman-teman.
Kemarin sing PE sekarang mulai nambah lima tahun. Nambah lagi. Ya. Kalau yang gede-gede ini harga berapaan, Kang? Ini satu tahunan lebih. Mm-hmm. Kalau yang itu kemarin aja bulan haji 3 juta lah, aku 32. Sekarang ya selisihnya enggak banyak. Enggak banyak. 3 juta, 31. Masih laku. Ini harga 3 jutaan, teman-teman. 32, 31 ini harganya. Karena okay, ya. Karena yang gede-gede kemarin udah laku buat korban, sekarang kan buat pejantan kan agak susah. Jadi harganya standar juga. Standar juga. Sama bulan haji sama ini standar. Oh. Oke. Okay. Ya, terima kasih Kang Husin. Ya, sama. Atas waktunya. Sukses selalu dan lancar. Amin, amin. Laris manis, Kang. Amin. Iya, teman-teman. Itu punya Kang Husin ya. Kita coba ke tengah lagi. Ini punya Mas Nasrudin, kita tanya ini, teman-teman. Kilanang wedok, Mas. Wedok, wedok. Wedok. Oke, ada betina ini punya Mas Nasrudin, teman-teman. Umur berapa ini, Mas Nas? Paling sekitar umur 4 bulan. 4 bulan. 4 bulanan. Harga berapa ini? Ini harga 1.600. 1.600. 1.600. Tinggal satu atau gimana ini, Mas? Ini masih ada satunya lagi jantan. Ada lagi jantan, namun ini yang betina, teman-teman, 1.600 yang ini. Oke, matur nuwun, Mas Nas. Ya, oke. Siap. Oke, teman-teman, untuk review cempe dan pakalan jantan hari ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung selalu Jawa Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.